tadi sedikit tentang ulasan bagaimana cara membuka dan memasang user HR1855. Saya akan ulas kembali, saya akan review kembali, yaitu dari tahapan awal, yaitu dengan membuka samping kanan kiri dengan cara mengklik ke atas, kita buka. Oke, kita angkat cover atas. Nah, untuk mengangkat bagian saringan atau pisau itu tidak boleh secara paksa ya. Jadi teman-teman harus menggunakan ruas-ruas jari dan diposisikan di celah. Kita cabut ke atas. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu angkat cover body atau saringan tempat ampas. Nah, teman-teman udah bisa langsung mencuci atau membersihkannya ya setelah pemakaian. Untuk memasang kembali, teman-teman jangan lupa ya untuk mensejajarkan atau meluruskan switch ya, switch utama dengan switch tambahan pada cover body ya. Jika switch itu tidak pas, maka tidak akan mesin itu berputar ya. Jadi teman-teman harus meluruskan atau menyelaraskan switch utama dengan switch tambahan yang ada pada body. Lalu masukkan kembali saringannya dan masukkan kembali tutup atas. Dan ini harus berbunyi klik ya agar bisa digunakan. Lalu tutup, kunci kembali, dan user siap digunakan. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses selalu untuk kita semua. Salam AI Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.